dan objek wisata budaya yang utama di Sumatera Barat. Kerajaan Pagaruyung adalah salah satu kerajaan Melayu karena di wilayah kekuasaannya mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat sekarang, ditambah daerah-daerah sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo yang ada di masyarakat Minangkabau, yaitu sebuah nagari bernama Pagaruyung. Serta bisa juga dirujuk dari inskripsi cap mohor dari Sultan Tangkal Alam Begagar di Pagaruyung yang beraksara Jawi. Tulisan pada lingkaran bagian dalam berbunyi, Sultan Tangkal Alam Begagar Ibu Sultan Kalipatullah yang mempunyai tata kerajaan dalam berbunyi Pagaruyung Darul Qarar Johan Berdaulat Sinilah Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Pandi Kerajaan Pagaruyung yang dilibatkan